Selamat pagi anak-anak. Iya, kita mau berkegiatan ya di hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi, berdoa. Iya, dan mendengarkan renungan ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa anak-anak, benar Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang baik buat kami semua. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak Tuhan yang terus masih belajar melalui PJJ ini Tuhan, karena Tuhan pun tahu di masa pandemi ini Tuhan kami belum bisa bersekolah, tapi biarlah Tuhan ketika kami juga belajar di rumah dan ibu guru mengajar kami dengan video pembelajaran, Tuhan tetap memberkati setiap kami semua. Berkati orang tua kami juga Tuhan yang dalam mengajar dan membimbing kami di rumah kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini ayat emasnya dari Mazmur 92 ayat 5a. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Judul besarnya harus percaya. Harus percaya katanya Nana ya. Di sini ceritanya kita dengarkan. Finlandia adalah sebuah negara yang maju dan mendapat sebutan sebagai negara yang paling bahagia di dunia. Kok bisa ya? Salah satu alasannya adalah karena orang-orang Finlandia sangat percaya kepada pemerintahannya. Pada siapa Nana? Iya, pemerintahannya ya. Ternyata kepercayaan itu sangat penting ya, teman-teman. Ketika kita percaya kepada seseorang, hati kita akan merasa tenang. Sama seperti anak-anak. Misalnya anak-anak di rumah, seperti sekarang nih. Udah hampir loh 1 tahun anak-anak di rumah, pandemi. Tidak bertemu dengan ibu guru. Ya, anak-anak ya. Nah, terus ketika nanti anak-anak masuk, rasa kepercayaan anak-anak terhadap ibu guru bagaimana? Terhadap sekolah bagaimana? Karena udah lama loh di rumah. Iya, harus percaya. Tidak boleh takut ya. Karena miss-miss di sekolah kan sudah dikenal anak-anak. Meskipun selama ini anak-anak hanya di rumah. Ya. Tetap percaya juga dengan apa, selalu gunakan masker dan cuci tangan nanti ketika kita sudah masuk kembali ya anak-anak ya. Kita berharap, kita percaya ya. Ya itulah katanya di sini lagi. Kepercayaan itu sangat penting. Dengan kepercayaan kita pun akan yakin bahwa orang itu dapat membuat kita bahagia. Contohnya saat kita percaya kepada Papa dan Mama kita, maka kita tidak ragu lagi kepadanya. Papa dan Mama akan menjaga dan merawat anak-anak dengan baik. Begitulah seharusnya sikap hati kita kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita semua. Anak-anak yang yakin, maka hati kita menjadi bahagia dan penuh dengan sukacita. Ya anak-anak ya, itulah katanya kita harus percaya anak-anak. Di dalam renungan kita.
kita di pagi hari ini. Oke? Sekarang kita berkegiatan. Kita ambil reka kita ya anak-anak ya. Nah, inilah LK kita di hari ini, Jumat tanggal 5 bulan 2. Kita baca dulu perintahnya. Baca dan lingkarilah gambarnya ya, tepat. Dibaca dulu. Nomor 1 ada bacaan ya, majalah. Apa anak-anak? Majalah. Anak-anak lingkarin yang mana majalah? Yang kiri atau yang kanan? Iya, yang kiri majalah. Lingkarin. Baca juga dengan nomor 2, baca dulu. Ko, ada kom, puter. Lingkarin yang mana komputer? Ini gambar apa? Iya, laptop. Ini komputer, lingkarin komputer ya anak-anak. Begitu seterusnya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.